Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang Ustaz sayangi, Ustaz cintai, Ustaz Ustaz menaruh harapan besar kepada kalian, anak-anak Ustaz sekalian, putra-putra kebanggaan bangsa, harapan bangsa, yang mana Ustaz doakan semoga kalian nanti menjadi anak-anak yang soleh. Menjadi selasar-selasar penggerak bangsa. Menjadi selasar-selasar pembela agama. Namun jangan kalian katakan nanti, wahai anakku, Ustaz bilang, Ustaz titipkan bangsa ini kepada kalian. Tunggu sebentar Ustaz, lagi nanggung lagi war ini Ustaz, taruh situ aja. Nah itu yang modelnya Ustaz Cangking nanti. Tahu Ustaz Cangking? Setekek kewalanya. Kalau dititipkan bangsa dan agama, kalian harus siap menanggungnya. Siap. Jangan kalian katakan, Ustaz taruh situ aja, kami lagi war ini, lagi nanggung Ustaz. Iya kan, Dimas? Panji? Iya kan? Iya apa enggak? Ah iya. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan, bangsa ini menaruh harapan besar kepada kalian. Begitu juga agama ini, berharap kalian lah yang meneruskan risalah ini. Yang kalian punya bacaan di bidang agama, bercita-citalah kalian menjadi guru agama, menjadi Ustaz, menjadi mubalig. Siap jadi Ustaz kira-kira nanti? Enggak? Insyaallah. Jadi pada hari ini materi kita ialah tentang tayamum. Ya juga ada Ustaz Prabowo yang sudah berhadir juga. Kemudian tentang wudhu dan tentang istinja. Kira-kira mana dulu yang perlu dibahas? Secara urutan yang benar yang pertama ialah istinja. Karena sebelum wudu harus istinja. Ya. Baik. Silakan catat. Mahrul istinja. Itu bahasa Arabnya, Bang. Apa itu istinja? Istinja ialah mengangkat kotoran. Ya, itu pengertian secara bahasa ialah mengangkat kotoran. Secara istilahnya ialah membersihkan kotoran dari lubang sempat keluarnya kotoran. Apa itu? Obor dan lubur. Kalau bahasa, maaf. Ya, kalau bahasa kitanya keluar dari, gak usah diperjelas Bang. Ya, keluar dari lubang kotoran, ya, dari bawah sampai keluar dari, ya usah disilahkan di sini, dari pistol kalian. Ya, nanti Ustaz Prabowo tolong itu di filter ya Ustaz. Kayaknya gak cocok jadi konsumsi publik. Tapi itu maaf cerita, itu keluar dari lubang itu. Yang pertama kencing, yang kedua ee. Ya. Atau tinja, tahu tinja? Feses dalam bahasa ilmiahnya. Ya kan? Yang udah belajar biologi tahu kan? Jadi yang keluar dari situ adalah benda najis. Benda najis ini mesti kita bersihkan
dari subscribernya itu tadi, dari logam itu tadi, ya, lubang tempat keluarnya EM tadi, kemudian juga pistol terlihat tadi. Pertanyaannya, ya, istinja ini Ustaz bagaimana caranya? Kan itu, kalian tahu istinja, oh istinja itu membersihkan itu. Ini sebenarnya kurang nyaman kita bahas, tapi ini perlu. Kenapa? Karena banyak di antara kita, yang bahkan sampai kakek-kakek, nggak ngerti cara membersihkan tempat keluarnya najis tersebut dengan benar, dengan baik dan benar. Ya, ini beruntungnya kalian semua laki-laki, karena ini nggak pantas juga didengar perempuan. Ya, jadi Umi, mohon maaf nih kalau ini dibahas. Baik, yang pertama cara membersihkan duhur atau tempat keluarnya atau cebok. Cebok ya. Baik, anak-anak Ustaz, ini mohon diperhatikan dan jangan jadi bahan tertawaan. Ya, sepakat kita ya, jangan jadi bahan tertawaan karena ini perlu. Kalian sudah dewasa, bentar lagi kalian balik atau mungkin sekarang ini di antara kalian sudah ada yang balik dan berakal. Ya, statusnya sudah balik. Ya. Atau dibilang mukallaf. Apa arti mukallaf? Yaitu yang seorang manusia yang sudah dibebani dengan kewajiban. Kalau sudah mukallaf, sudah balik, kalian sudah wajib sholat. Ya. Sudah jatuh hukumnya wajib kepada kalian sholat. Puasa. Ya, pokoknya segala yang diwajibkan kepada seorang muslim yang mukallaf sudah jatuh kepada kalian. Baik, perhatikan ini dengan benar. Cara membersihkan lubang duhur. Ya, ini Ustaz contohkan dengan tangan Ustaz. Mohon diperhatikan baik-baik. Anggap ini lubang duhurnya. Kalau kalian biasanya mencuci cuma begini saja. Ya. Maaf, cerita itu masih ada yang tertinggal. Masih ada yang tertinggal. Kira-kira kalau masih ada yang tertinggal, masih bernajis nggak? Iya. Sholatnya sah nggak? Sah. Wudhunya sah nggak? Sah. Jadi bagaimana caranya membersihkan? Caranya membersihkan dengan benar? Ya, pertama, mejanya nggak ada stempel. Pegang. Oh, pegang. Aja. Ya, pertama ini lubangnya. Kita lagi. Kalian pakai jari tengah kalian. Kalian gosok, masukkan sedikit. Ustaz sudah bilang tadi dijanjikan tidak ditertawakan. Ya, ini bukan bahan tertawaan. Kalian tes nanti di rumah, habis jangan, kalian buang air, coba kalian rasa di dekat, ya, di dalam pinggir bibir lubangnya itu, yang selalu kalian cuci, ya, tapi nggak pernah kalian setrika itu, makanya wajar kusut ya kan, ya, sering dicuci tapi nggak disetrika, itulah dia, makanya kusut, nggak pernah dengar. Di lubangnya itu kalian rasa, di pinggir-pinggir lubangnya itu pasti banyak tersisa. Itulah kalian bersihkan dengan yakin. Ya. Dengan yakin itu bagaimana? Kalian cek dulu, bersihkan, siram lagi. Ya, bersihkan dengan benar-benar. Makanya kata Rasulullah, membersihkan atau beristinja ini harus minimal 3 kali. Minimal itu. Lebih banyak, lebih bagus. Ya. Dan dengan air yang suci dan mensucikan, jangan pakai air kelapa. Ya, air yang suci dan mensucikan. Semalam sudah dibahas sama Ustaz Khairul kemarin. Ya, air yang suci lagi mensucikan. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan berikutnya. Udah? Dibersihkan betul-betul, agak dikorek sedikit, bersihkan. Disapu lagi, dikorek, bersihkan. Sudah yakin, cuci betul-betul, bilas. Sudah? Jelas ini, anak-anak Ustaz? Jelas? Itulah cara membersihkan lubang duhur.
supaya tidak tersisa lagi najis di situ. Dengan tujuan wudhu kalian sah, nanti sholat kalian sah. Apa syarat sah sholat? Salah satunya wudhu yang betul. Capek kalian nanti sholat sujud lama-lama, panjang bacaannya, wudhunya salah. Kemudian apalagi, nanti kita bahas wudhu. Sholatnya panjang, lama, bacaannya yang bagus, kayak suara abang tadi, ya kan? Gimana, suaranya pun nggak bisa usah ditiru. Jadi, bacaannya bagus, tapi sayang. Istinjaknya salah. Main sapu, sep. Ya, kiri, kanan, depan. Nah, pakai celana. Nggak tahunya itu masih benajis. Leket di celananya, celana dalamnya leket di celananya. Pas dicek kuning, enak. Baik, jadi itu caranya membersihkan lubang lumpur dari najis yang tersisa dari feses kalian, dari ES tadi. Ya, kalau Irki bilang dari bom, yang kita keluarkan bersih. Udah, itu caranya. Kemudian bagaimana cara membersihkan? Nah ini agak berat. Membersihkan pistol kalian. Pertama, pastikan dulu cara cleansingnya benar. Baik. Perhatikan ini. Ini laki-laki sangat-sangat riskan ini. Apa kata Rasulullah? Perhatikan air kencing, kata Rasulullah. Perhatikan air kencing. Hati-hati betul dengan air kencing. Karena gara-gara air kencing, kalian bisa masuk neraka. Berat. Karena kencing sampai kalian abaikan. Kalian kencing berdiri, airnya nyiprat ke celana. Bawa sholat. Sah sholatnya. Kalian kencing, ngawain asal tembak aja. Tembak ke dinding. Nyiprat ke baju. Nyiprat ke muka. Kira-kira kalau mau sholat, sah sholatnya? Ya. Kalau itu sah wudhunya? Ya. Ya, wudhunya bisa aja sah. Ya, wudhunya bisa aja sah. Tapi, pakaian yang tadi bernajis, bisa dibawa sholat? Ya. Baik, ini contoh yang diajarkan untuk buang air kecil yang benar. Pertama, jongkok. Jongkok tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, ini menghadap kiblat dari kemari. Dan jongkok bagaimana? Apa jongkok begini ini? Tidak. Turunkan lutut kanan kalian. Ya. Turunkan lutut kanan. Kemudian keluarkan kencingnya, ya, kalau bisa pelan-pelan, jangan dipaksa, karena nyiprat nanti. Keluarkan pelan-pelan, kalau bisa alirkan dulu air, ya, alirkan dulu air di sekitaran itu, supaya begitu kalian kencing mengalir, ya, terus mengalir. Dan kalau kena lantai yang kering itu lebih mudah kecipratan kita, kan? Tapi kalau basah, dia langsung teredam. Ya, langsung air kencingnya terendam dan tidak nyiprat, langsung ngalir. Ya, keluarkan pelan-pelan saja, tidak usah dipaksa. Kemudian setelah terakhir, mandehem. Dia keluar sisa-sisanya. Setelah mandehem, ya, sambil kalian mandehem juga, diurut misalnya, mohon maaf setelah sini, supaya memastikan bersih sampai kulit-kulitnya itu bersih, ya. Kemudian apa? Dicuci, bersihkan, dan ustaz sarankan, nah, ya itu kenapa kadang ustaz-ustaz ini ke kamar mandi itu lama, kenapa? Karena biasanya kami buka betul, celananya dibuka betul, biar yakin bersih, biar yakin tidak
kotor, tidak terkena najis, dibuka digantung. Jadi ketika kalian habis buang air kecil, itu disiram aja kaki kalian, disiram. Paha-pahanya disiram aja, bersihkan. Mana tahu ada kecipratan. Ya, bisa jadi dipahami? Bisa. Lebih mudahnya lagi memang pakai sarung, sarungnya naikkan ke atas. Udah. Ya. Jadi pertama tadi apa? Ya, jong. Apa lagi? Ya, jongkok. Dikeluarkan betul-betul. Pakai lututnya sebelah kanan diturunkan. Kemudian pastikan kalian tidak mengarah ke kiblat. Kemudian apa yang perlu dipastikan lagi? Pastikan kalian kencing di kamar mandi. Jangan kencing di kamar. Ya, dikencing di kamar ayah kalian. Tidak tahu mau nanti. Udah. Kemudian juga pastikan tidak ada orang. Ya, kalian masuk kamar mandi, rupanya ada orang di dalam. Udah. Ingat itu dah. Udah dicatat. Udah dicatat. Kita lewatkan ini. Kalian jangan nggak mencatat, Irgi. Mana catatanmu? Ah. Itu lah, dengarkan. Catat. Udah. Itu tadi cara membersihkan. Ya. Cara beristinja yang baik dan benar. Insya Allah ya. Oke, kata Rasulullah tidak boleh kurang dari 3 kali. Artinya apa? Minimal 3 kali basuhan. Minimal itu. Lebih banyak, lebih baik. Ya, cuman banyak kali pun nyala sampai menghabiskan air satu. Pak, ini sewajarnya saja. Satu timbal, satu gayung habis. Tidak masalah. Paham ya? Kemudian Rasulullah juga melarang ya, bahwa kita beristinja dengan tulang. Tulang bukan alat untuk istinja. Umpamanya ya, kan kita bisa istinja dengan air. Yang pertama itu air yang paling penting. Kalau tidak ada air, boleh dengan batu. Pastikan batunya tidak bernajis. Ya? Ya kalau batunya pula ada tai lembu, gak bisa lah bang. Tapi kalau nampak kalian secara zahir batunya itu bersih, itu boleh. Ya? Kemudian boleh pakai tisu. Pakai kertas. Pakai daun. Ya? Boleh. Yang tidak boleh apa? Pakai tulang. Ya? Jangan pakai itu tulang. Karena tulang bukan benda yang bisa membersihkan dari najis. Kemudian tidak boleh pakai kotoran itu sendiri. Umpamanya kalian buang air kecil, nggak jumpa batu, nampak tai lembu kering. Udahlah kalian gosok-gosok pakai tai lembu. Lumayan rusak, tai lembunya kering, jadi bisa menyerap air katanya. Salah. Itu logika yang salah. Tai lembu najis. Masa pakai najis membersihkan najis? Logikanya dari mana? Coba kalau kalian masih juga seperti itu silakan pulang. Yang melanggar kontrak boleh pulang. Tapi dicatat namanya. Udah. Sampai mana tadi? Tidak boleh membersihkan pakai kotoran. Kemudian apa lagi? Benda-benda yang ada di kamar mandi. Umpamanya, ada tisu. Tisunya di kamar mandi yang sudah terpakai. Itu tidak bisa ya. Karena diragukan sudah bernajis. Ya. Paham kira-kira, Pak? Bukan tisu yang tergantung di dinding, itu masih bagus, masih bersih. Tapi yang umpamanya sudah terpakai. Umpamanya kalian masuk kamar mandi. Ya biasanya kamar-kamar mandi di kota-kota pakai tisu. Tisunya habis, airnya habis. Oh, ada tisu di dalam tong sampah. Itu nggak boleh. Ya? Bisa kira-kira ini? Baik.
Itulah permasalahan sekitar istinja. Ya, itu istinja tadi. Kalau kira-kira kurang lengkap, ya nanti kita bahas lagi. Boleh kalian tanyakan aku sama Ustaz. Dan boleh ditanyakan sama guru fikihnya. Ya. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua, itu wudu. Wudu. Baik. Apa tujuan wudu? Tujuan wudu itu untuk membersihkan kita dari hadas kecil. Hadas. Ya. Masih berkenaan dengan istinja tadi, apakah buang angin perlu istinja? Apakah buang angin perlu istinja? Buang angin perlu istinja? Perlu, Bang. Ya, buang angin tidak perlu istinja. Karena angin yang dikeluarkan hanya berbentuk gas. Kecuali kalian buang angin ada yang ikut. Umpamanya fast keluar. Nah, ada yang ikut, itu wajib istinja. Tapi jika hanya gas yang keluar, itu tidak perlu istinja. Tapi wudu. Ya. Wudu itu untuk mengangkat hadas kecil untuk membolehkan kita sholat. Jadi wudu itu hukumnya wajib kalau mau sholat. Ya. Wudhu itu mengangkat hadas kecil. Nah, apa beda kita bernajis dengan berhadas? Ya. Najis itu ada bendanya. Ada wujudnya. Sedangkan berhadas itu perlakuan kita. Kita habis kencing, itu berhadas. Bernajis dan berhadas. Bernajis kita hilangkan dengan istinja, berhadasnya kita hilangkan dengan wudu. Habis buang angin, nggak ada benda najisnya, tapi kita berhadas, maka kita berwudu. Paham ini kira-kira? Paham? Kalau kalian masih bersuara lagi, ribut tidak membahas yang di depan ini. Boleh pulang, nanti Ustaz tunjuk hidung kalian satu-satu, pulang aja. Ya. Ustaz paham kalian model belajarnya model lasa, tapi sekarang ini kita lagi majelis ilmu. Mohon tahan sedikit nafsu lasa kalian. Nafsu ribut terus. Kurangi sedikit. Ya. Emang ada model-model belajar yang mendengarkan bisa. Kemudian yang harus lasa-lasa, tapi mohon maaf, ini majelis ilmu, mohon hormati. Nggak lama-lamanya Ustaz nih. Sebentar aja, habis wudhu nanti tayamum, habis itu kita selesai. Tapi ini penting. Dan apa tujuan wudhu? Ialah untuk mengangkat hadas kecil agar kita bisa sholat. Ya, sebagaimana disampaikan dalam hadis, tidak ada sholat bagi orang yang belum berwudhu. Tidak bisa sholat kalau belum wudhu. Ya. Dan tidak ada wudhu bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Jadi dalam wudhu, sebelum kita wudhu, harus wajib kita bismillah dulu. Ya. Lam yadhkur ismullah. Di sini ditulis begitu. Yang tidak mengucapkan lafaz Allah. Kalau yang biasa kita tahu, mengucapkan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Niat wudhu dalam hati, wudhu. Baik. Sekarang pertanyaannya wudhu yang benar bagaimana? Kan gitu kan? Baik. Kita contohkan. Pokoknya materi hari ini banyak contoh lah. Belum lagi nanti materi memandikan mayit. Ya, nanti pasti aja jadi mayitnya nanti. Baik, perhatikan. Ini contoh berwudu. Ya, sunahnya wudu itu menghadap kiblat. Nah, kalau pas kerannya menghadap kiblat,
Syukur. Kalau pakaran yang ada cuma ini, adalah cuma lagi ya kan? Dah. Sunnah wudhu itu air satu bulan, air satu mud. Satu mud itu ya kurang lebih satu cangkir lah. Ya, tapi sayangnya kita di sini jarang yang pakai gayung. Umumnya pakai kerat. Bagaimana caranya? Ya kerannya dikecilkan aja supaya hemat air. Tapi kita nafsuan ya kan? Apalagi kalau airnya kenceng, bukan sampai habis, sampai nyiprat-nyiprat ke baju, celananya basah. Padahal wudhu itu airnya perlu sedikit saja. Baik, contohnya pertama, ini yang wajib dulu ya, belum kita bahas yang sunnahnya. Ambil airnya, ya sambil bismillahirrahmanirrahim, niat, kemudian basuh muka. Basuh mukanya bagaimana? Wajib rata. Ya, selagi area ini yang tidak ditumbuhi bulu ini, ya, bulu rambut maksudnya, bukan bulu sini. Ini termasuk wajah. Area wajah ini wajib kena semua. Bagaimana caranya? Ambil air, ya, masuk. Airnya ini ada nih, ya, masuk ke muka. Kalau ada jenggotnya, ya, lagi mata, belakang telinga, kemudian jenggot lagi. Sekali lagi, ini maunya ada airnya, ya, buka aja lah ya. Kemudian belakang telinga dibersihkan, ya. Kemudian tangan, ini pastikan tangan kadang Ustaz tengok kalian layas, tahu layas, remehkan. Banyak yang ambil wudhu, itu nggak kena. Padahal wudhu itu ilal marofin, ya sampai siku. Kadang siku nggak kena. Ambilnya bagaimana? Airnya pastikan ngalir dari ujung dulu, ya. Alirkan, gosok. Lagi, alirkan, gosok. Pastikan ini kena semua. Kemudian satu lagi, ya. Ini kadang abai. Padahal ini termasuk anggota yang harus disirami, ya, dibasuh. Jadi kalau lewat bagus. Sampai sini. Pastikan aja, lewatkan aja. Setelah tangan, apa? Setelah tangan apa? Membasuh bagian kepala. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya menyapu. Menyapu kepala, menyapu itu bagaimana? Kalau menyapu, enggak perlu ikut airnya. Ambil air, cipratkan, sapu kepala. Kemudian selimut. Selesai. Jadi sekali pekerjaan aja. Ustaz, kalau kepala dulu habis itu telinga boleh? Kepala 3 kali, habis itu telinga, ya. Habis itu kiri, kanan, kiri, sudah selesai. Boleh, tapi untuk menghemat air tadi juga kan, daripada kalau banyak-banyak air yang boleh pakai, toh kuping itu atau telinga itu termasuk yang sunnah, bukan yang wajibnya. Jadi ambil airnya, sapukan. Nah, kalau sudah yakin rata, sudah sekali aja. 3 kali boleh? Boleh. Setelah itu apa? Kaki. Sampai ke mata kaki. Kalau ini gampang. Bersihkan celah-celahnya. Kena air ya. Semuanya kena air, bersihkan. Itu juga ya. Kiri. Nah, sampai sini kira-kira paham? Paham? Yang paling perlu kalian perhatikan kali itu wajah sama tangan. Lalu kalian apa itu tangan terutama?
kadang sibuknya nggak berasa. Ya, nggak betul untungnya, maka nggak sah. Cuma sholat nggak terima. Lanjut. Apa fardunya wudhu? Ya, apa yang wajib diasumsikan wudhu? Yang pertama, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang kedua, dua tangan sampai dua siku. Ya. Kemudian wamsahu bi rukusikum, dan menyapu kepala. Jangan kaki dulu. Wajah, tangan, kepala. Kemudian kaki. Setelah itu apa? Tertib. Jangan habis wajah, kaki. Ya. Jangan habis wajah, kaki. Lupa Ustaz pakai jalan. Jadi wajah, tangan, menyapu kepala, baru kaki. Kemudian tertib. Paham ini kira-kira? Baik. Kemudian apa sunnahnya wudu? Sunnah wudu itu apa? Yang pertama, menyapu apa? Membersihkan tangan. Cuci tangannya dulu. Ya. Cuci tangan. Sela-sela jari. Sebelum berwudu ya. Kemudian kumur-kumur. Setelah kumur-kumur apa? Istinsyak. Istinsyak dan istinsyar. Istinsyar itu memasukkan air ke hidung. Masukkan ambil airnya. Dan kemudian istinsyar, disemprot. Apa kalau airnya nggak keluar, Ustaz? Ada aja kebun. Kalau airnya asinnya janganlah, pedih nanti. Ya kalau ada air laut, ya nggak usah mengisinya, nanti perih. Kalau air biasa aja perih ya kan? Ustaz, saya nggak bisa isinya karena perih. Perih itu kalau awal-awal. Belum terbiasa, sudah terbiasa. Ya insya Allah Ustaz sudah terbiasa, alhamdulillah tidak perih lagi. Dan menurut penelitian kesehatan, istinsya itu bisa mencegah kita dari stroke. Bisa mencegah dari stroke. Nanti kalian baca artikelnya. Ya. Jadi, apa tadi sunnah wudu? Mencuci tangan, sela-sela jari. Kemudian, berkumur. Setelah itu, istinsya dan istinsya. Ya. Baik. Kemudian, apa yang membatalkan wudu? Ya. Kharij min apa? Minal sabil. Sorry. Ya, kharij minal sabilina. Qalilan aw katsiran. Keluarnya benda dari jalan. Apa tadi sudah jalannya? Ya. Dari pistol tadi sama dari lubang EF tadi. Maaf cerita. Kalau keluar benda apapun itu, hey, apapun itu keluar bendanya itu membatalkan wudu. Tiba-tiba sakit perut kalian. Keluar dari lubang itu bukan tai, tapi kelereng. Kelerengnya keluar, tahu kelereng, guli-guli, keluar. Kelereng kok gak keluar ini? Apakah itu batal wudhu? Apakah batal wudhunya? Batal. Ya. Kemudian malam cerita, kalian mau kencing. Pas kencing, keluar kacang hijau. Ini lah.
Ini kok umur kata jumlah keluar ini? Berarti ada masalah ini. Apakah itu kata lude? Batal, ya. Apapun bendanya yang keluar dari dua jalan itu batal. Ustaz, kalau kelerengnya tadi kami mainkan mana ya Ustaz? Boleh, ya, boleh. Kalian bersihkan, pastikan tidak ada najis yang menempel, boleh jadi mainan. Kalau yang keluar kaca tanah, Ustaz? Mau cerita kayak kopi luwak, tahu kopi luwak? Kopi luwak itu kan hasil dari dimakan sama luwaknya, ini sama musangnya, kopinya itu biji kopinya, kemudian dicernanya keluar bijinya dari fesesnya. Apakah itu boleh diminum? Boleh, asalkan sudah dicuci dengan bersih, ya sudah diproses betul-betul diyakinkan bahwa dia suci bersih. Boleh diminum. Ya, itu tadi kalau keluar kacang tanah dari perut kalian, ya cucilah. Habis itu kalau mau dimakan silakan. Cuma parah kali lah pulang. Macam mana ada kacang tanah di kalau kecil kecil kan? Oke. Okay. Kemudian, apalagi yang membatalkan wudhu keluarnya benda najis dari tubuh? Misalnya. Hei, si Nuraya. Misalnya si Nuraya habis sholat. Iya kan? Habis wudhu, meletak di sholat. Yang keluar itu darah kotor sama nanah. Batal gak wudhunya? Batal. Ya. Batal wudhunya karena keluar benda najis dari tubuhnya. Kalau umpamanya, ini suara. Misalnya si Ali, mana Ali? Ali. Habis wudhu rasa. Ya, memang Ali rasa ya. Lari-lari, tertendang dia keramik. Berdarah kakinya. Batal enggak wudhunya? Batal. Darah itu begitu keluar dari tubuh kita hukumnya jadi najis, ya. Ya, ya. Jadi nanti kalau rasa-rasa kamu, luka kakimu, batal wudhumu. Wudhu lagi, bersihkan ya. Kemudian, sudah dicatat ini. Yang ketiga, yang membatalkan mobil itu zawal. Zawal akli. Hilang akal. Ini siapa nih, Mas? Hilang akal itu apa? Hilang. Hilang akal. Hilang akal itu bisa apa aja? Bisa tiba-tiba amnesia dia. Lupa dia. Aku siapa ya? Kalian kalau masih ngomong juga silakan keluar. Ustaz dah bilang, ini gak masalah kalau kalian memang anak yang aktif. Ustaz paham. Cuma ini majelis ini mutolak tertib sedikit saja. Dengarkan baik-baik, bagus kalian mencatat daripada kalian ngomong-ngomong. Udah gimana tadi? Tiga apa tadi? Hilang akal. Ya, hilang akal itu bisa amnesia tiba-tiba lupa dia siapa dirinya. Itu catatan utuh. Atau tiba-tiba gila. Atau sawan, tahu sawan? Ya, tiba-tiba kejang-kejang, kemudian pingsan, ya, atau pingsan juga termasuk hilang akal, tiba-tiba jatuh pingsan. Pertanyaannya, Ustaz, kalau habis berwudu, kemudian tidur Ustaz, ketiduran, apakah wudunya batal? Ya, ada dua kondisi. Ini biasanya kalian jumpai kalau khutbah Jumat, ya kan? Kalau khutbahnya kepanjangan, nanti kita tengok. Kalau khutbahnya kepanjangan, biasanya ada yang ketiduran itu. Ada dua kondisi. Yang pertama, dia tidur betul-betul nyenyak. Tidur nyenyak sampai lupa dia jalannya. Sampai gak ada tahu dia kondisinya. Itu batal wudhunya. Tapi kalau tidur-tidur ayam, kemudian posisi duduknya tak berubah, dia gini.
Itu biasanya kalian jumpai ustadz-ustadz kalian tidur juga. Ada juga kalian yang ustadznya tidur, tapi tidur ustadznya itu nggak berubah tempat duduknya. Ya, kemudian juga biasanya ustadz itu hanya memejamkan mata, namun akalnya masih konek, pikirannya masih konek dengan penceramah, dengan fatih, itu usulnya tidak batal. Ya, paham kira-kira? Ada tidak jarang kalian jumpai ustadznya ketika khutbah ketiduran, tapi habis itu langsung sholat, karena ustadz itu yakin bahwa dia tidak batal wudhunya. Pertama apa? Kondisinya tempat wudhunya tidak berubah. Yang kedua, pikirannya masih tersambung. Moga kalau apa contohnya orang yang tidur nyenyak, kadang sampai jatuh, ya sampai terjatuh. Itu contoh orang yang tidurnya nyenyak dan wudhunya jadi. Terus yang keempat, apalagi yang batalkan wudhu yang keempat, menyentuh perempuan yang bukan mahram, ya mahram bukan muhrim. Muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Mahram itu adalah yang orang yang ditahar, yang diharamkan sama kita untuk menikahinya. Contoh mama, habis wudhu nyentuh mama, wudhu tidak batal. Tapi kalau habis wudhu kalian latah nyala uminya, tersentuh uminya, maka batal. Kalau mulai ke umi, lupa kalau dia laki-laki, habis wudhu juga disalamnya uminya, wudhunya jadi batal. Jadi yang bukan mahram wudhu batal. Ada lagi yang, ya kalau pakai beda-beda pendapat ustaz, katanya kalau menyentuh sama dengan syahwat ustaz, ya udahlah, pokoknya ustaz memastikan ya, untuk membuat kita yakin, pokoknya kalau tersentuh wanita yang bukan mahram kita, udah putuskan aja kalau itu batal. Toh wudhu bukan yang bayar, ya kan? Kecuali ketika kalian mau wudhu bayar 1 juta baru bingung kan? Kemudian menyentuh kemaluan. Bisa kan ya? Kalau nggak bisa juga, keluar aja dari majelis. Ya? Menyentuh kemaluan dengan tangan. Kalau menurut guru saat itu menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan dengan perut tangan, dengan tangan yang bagian sucinya ini, telapak tangan, dengan jari-jari ini. Kalau tersentuh kemaluan, batal itu. Area kemaluan ya, area kemaluan. Apakah fanta termasuk, Ustaz? Masuk. Tersentuh namanya fanta kalian dengan tangan, batal itu. Makanya disarankan berwudu itu dengan berpakaian. Ya kan? Nanti ada orang, ya mungkin sebagian kalian habis mandi langsung wudhu, pas melepas atungnya kepegang ya, sama aja wudhu lagi ya. Bagus berpakaian dulu dengan lengkap, ya minimal pakai celana wudhu, udah ya. Kemudian Ustaz, apakah menyentuh kemaluan saudara batal, Ustaz? Batal. Ada adik kalian bayi, laki-laki, lucu pula itu, lagi telanjang. Ya kan? Gue pasti ngeliat. Kalian cuman pacarnya. Batal gak? Ya, keberapa tadi? Yang keenam, makan daging. Makan daging maupun mentah ataupun masak di grill. Bisa fokus ini. Makan daging maupun mentah ataupun masak, daging mentah, daging kambing, daging lembu, daging kerbau, apalagi daging babi. Haram. Ya? Dan batal. Ini kita percepat ya, waktu sudah
mau ngapain sini, ustad? Aku udah di sini. Tang silul mayit, mematikan mayat, mematikan mayat untuk kita batal. Umpamanya kita ditugaskan untuk mematikan mayat, kita dari rumah dalam rumah tuh untuk kita batal, mematikan mayat batal. Yang terakhir keluar dari Islam atau murtad, murtad membatalkan wudhu. Hey, kalau kalian mengatakan aku keluar dari Islam, murtad, maka wudhunya batal. Paham ini? Oke. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang tayamum. Nah, ini sedikit aja. Tayamum itu kenapa? Tayamum itu tujuannya untuk mengkualifikasi kita sholat ketika kita tidak menjumpai air untuk wudhu, maka digantilah dengan tayamum. Atau kita nggak boleh terkena air sementara ada luka umpamanya di tangan atau di wajah, kalau kena air bisa membusuk, itu kita ganti dengan tayamum. Apalagi punya pertanyaan, oh ya itulah tadi penyakit, nggak ada air, tidak jumpa kan air. Hah? Dalam perjalanan naik bus umpamanya, busnya nggak ada kamar mandinya, nggak ada bisa wudhu. Kita dalam perjalanan mau sholat, kan tata sholat, tata cara sholat dalam perjalanan ada kan? Nggak ada. Ya udah di bangkunya itu kira-kira ada tentu, kita bisa tayamum. Ada lagi dalam pesawat juga. Ya, pesawat kan juga terbatas airnya kan, maka kita bisa tayamum. Baik, terakhir apa tata cara tayamum? Tayamum itu dengan debu yang suci, ya, jangan debu bekas tai lembur. Debu yang suci caranya bagaimana? Gampang saja. Ustaz, apa perlu rata? Tidak perlu rata. Ya kalau kamarnya gini, kondisinya. Ini samping-sampingnya kena gak? Gak kena. Tayamum ini hanya untuk membolehkan kita sholat. Ingat, tayamum tidak mensucikan kita dari hadas. Tidak mensucikan kita dari hadas. Kalau jumpa air, kita wajib hukumnya untuk wudhu dengan betul atau mandi. Ya, kalau ada sebesar mandi. Tapi kalau kondisinya tidak ada air, boleh kita tayamum untuk sholat. Dan tayamum itu masa berlakunya hanya sekali. Sekali pakai saja. Kalau sebelum kalian sholat, tayamum, habis itu kalian mau sholat lagi, tayamum lagi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Ingat, tayamum ini terakhir aja, tayamum itu hanya cukup wajah dan tangan saja, tidak perlu kalian menyapu kepala atau memasuk lagi, cukup wajah dan tangan. Demikian untuk hari ini, terima kasih atas segala perhatian kalian. Setelah ini ada doa ya. Ya, doanya jangan panjang-panjang lah. Doa mau makan aja. Terima kasih untuk segala perhatian, saya ucapkan terima kasih kepada para tim, ya, Ustaz Al dan kawan-kawan, tentu dengan lafaz hamdalah. Dan doa di luar majlis, subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.